السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk dan yang membezakan antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Yang dihormati pengerusi majlis, yang berhormat Tuan Haji Abdul Wahid Ajendut selaku Timbalan Kerjaya PAH Negeri, merangkap Ahli Parlimen Kuala Terengganu dan Adun Wakil Mempelam, Tuan Haji Haji Ali Setiausaha Perhubungan, Al-Fadhi Ustaz Haji Abdul Abdullah Pengerusi Lujnah Kebajikan, adik-adik yang berhormat, Ladang Bukit Tunggal, Pengerusi Yayasan Amal, Pengarah Yayasan Amal Malaysia dan Pengerusi Yayasan Amal Negeri Terengganu, Pengerusi dan Ajakan Kuasa Masjid, Muslimin Muslimat, anak-anak yang dihormati dan kasihi sekalian. Terlebih dulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi peluang kepada kita menyambut bulan Ramadan. Dan kita berada di peringkat yang ketiga daripada Ramadan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqum minan nar. Permulaannya rahmat, pertengahannya diampunkan berdosa, dan penutupnya dimerdekakan daripada api neraka. Bulan Ramadan bukan sahaja kita mengerjakan ibadat puasa yang pahalanya sangat besar, disimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan pahala amal-amal yang lain, digandakan sekurang-kurangnya 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Adapun ibadat puasa dinyatakan oleh Allah Taala, fa innahu li wa ana ajzi bih, terpulang kepada aku
dan akulah yang menentukan balasannya pada hari kiamat kelak. Puasa membentuk peribadi kita, mengajar kita menjadi orang-orang Islam yang sebenar, melatih kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Melatih kita mengerjakan berbagai-bagai amal ibadat yang diberi pahala yang sangat besar. Dan puasa yang kita buat hendaklah meninggalkan kesan yang baik setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Disebut di dalam akhar, orang-orang yang hanya mengerjakan ibadat pada bulan Ramadan, yang rajin berjemaah pada bulan Ramadan, yang buat kerja kebajikan di bulan Ramadan, dia sudah berniat lepas puasa dia nak balik semula kepada kerja-kerja yang tidak baik, meninggalkan kerja kebajikan, maka kelebihan puasanya dibuang dan ditolak. Hari ini kita mengadakan majlis sumbangan kepada anak-anak yatim dan kepada golongan miskin yang memerlukan bantuan. Termasuk dalam sifat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Para sahabat meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada fi Ramadan asra' min ar-rih al-mursal. Adalah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi paling pemurah di bulan Ramadan, lebih segera daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup, dia meniup dengan kita tidak minta, memberi keadaan yang menyelesakan kita. Berbeza dengan kipas angin yang bertiup. Kipas angin yang bertiup akhir bulan minta fitih. Angin yang bertiup percuma saja, dengan tidak meminta apa-apa bayaran. Begitulah pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan sifat simpati dikhususkan kepada golongan yang memerlukan pertolongan. Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat-ayat yang banyak menyatakan kewajipan dan tanggungjawab ini. Sehingga perkara ini dimasukkan di dalam perintah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permakna Allah Ta'ala, wa idza akhadna mithaqa bani Israil alla ta'buduna illa Allah wa bil walidain ihsana wa dhul qurba wal yatama wal masakin. Dan ingatlah apabila kami mengadakan perjanjian dengan kaum Bani Israil supaya mereka jangan mengabdikan diri melainkan kepada Allah, supaya mereka berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan membantu kaum keluarga anak yatim dan orang-orang miskin. Sehingga kewajipan ini bukan saja menjadi kewajipan masyarakat, bahkan menjadi kewajipan negara. Permana Allah Ta'ala, wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura
فللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل yang memerlukan bantuan bagi anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan bagi mereka yang putus belanja di dalam perjalanan supaya harta kekayaan itu tidak berpusing di kalangan orang-orang kaya sahaja. Islam menjadikan kewajipan masyarakat sama ada secara fardu ain ataupun fardu kifayah yang mesti ditunaikan oleh orang Islam. Yayasan Amal ditubuhkan untuk menjadi penyelaras bagi menganjur dan mengatur bantuan ini dengan cara yang sebaik-baiknya, bukan sahaja di peringkat negeri, bahkan di peringkat negara dan peringkat antarabangsa. Marilah mereka yang berada mengambil peluang yang sangat berharga ini, memberi sumbangan di samping mereka menyumbang kepada saham-saham perniagaan mereka, pelaburan mereka untuk menambah harta di dunia, dalam masa yang sama ditambah pelaburan untuk hari akhirat, simpanan untuk hari pembalasan yang kekal abadi. Kerana wawasan kita orang Islam adalah wawasan yang jauh, wawasan yang luas, bukan wawasan di atas dunia saja. Sebagaimana dinyatakan oleh Rub'i bin Amir, Allahu ta'atana linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adilil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala yang menghantar kami orang-orang Islam supaya mengajak manusia daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk kepada menghambakan diri kepada Allah, daripada ajaran-ajaran yang zalim kepada ajaran Islam yang adil, daripada dunia yang sempit kepada ajaran yang luas, daripada dunia sehingga hari akhirat, adalah menjadi hikmah yang besar. Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan bukan sahaja kita mengerjakan ibadat puasa, dalam masa yang sama Allah Ta'ala memilih Quran diturunkan, dan Quran adalah petunjuk kepada manusia dalam semua urusan, sama ada hubungan mereka dengan Allah, termasuklah hubungan manusia dengan diri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, yang menunjuk semua urusan, termasuk urusan pemerintahan, urusan kerja-kerja kita dalam kehidupan dunia untuk menjadi jambatan di hari akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajar umatnya semua perkara dengan sempurna dan lengkap. Maka selamatlah mereka yang ikut tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada awal hingga akhir seluruh ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Dengan Quran hidup kita selamat di dunia, di akhirat, kerana kita dapat membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Oleh kerana majlis ini ada agenda lagi lepas ini dan masa tidak mengizinkan, cukup sekadar itu, mudah-mudahan menjadi renungan kepada kita semua, dan Allah Ta'ala memberkati majlis kita dan menerima segala amal yang dilakukan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.